Halo sedulur, berjumpa lagi dengan Lemon Tea Channel. Dan dalam perjumpaan kita kali ini, semoga kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan. Oke lur, dalam kesempatan video kali ini saya akan sharing tentang membuat sancang on the rock. Dan dulu saya juga pernah membuat video tentang sancang on the rock. Nanti kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya. Saksikan terus videonya sampai akhir dan selamat menyaksikan. Nah, untuk bahan cancang ini dulu saya stek ya, dari sisa pruning yang tidak terpakai daripada dibuang. Ini saya stek dan keadaannya sudah subur, akarnya sudah tembus ya. Mudah-mudahan akarnya banyak dan bisa dibuat sancang on the rock. Oke, kita lanjut membuka polybagnya ya. Dan bisa kita lihat di sini akarnya sudah lumayan banyak dan ini sudah cukup bisa untuk dijadikan sancang on the rock ya. Dan untuk tahap selanjutnya, kita bersihkan dari media stek. Kita bersihkan supaya akarnya bisa kita bentuk nantinya di dalam batu karang ya. Nah, untuk saat ini akarnya sudah bersih dan tahap selanjutnya saya akan membentuk di batu karang. Karena ini bahannya kecil, nanti kita sesuaikan di batu karang yang kecil ya. Untuk talinya saya biasa menggunakan tali rafia yang mungkin bisa lapuk ya. Nanti kalau sudah termakan waktu, tali rafia ini lapuk dan tidak melukai akar. Dan selanjutnya kita akan coba dipasangkan di batu karang ya. Kita akan pilih akarnya yang mungkin kita pakai. Nah, ini adalah batu karang yang saya siapkan seperti ini. Dan untuk penempatannya kita sesuaikan dengan batu karangnya menurut imajinasi kita ya. Nah, mungkin seperti ini kira-kira, dan saya rasa sudah cocok ya. Tinggal kita tali akarnya dengan batu karang supaya tidak terlepas. Kelebihan kita membuat sancang on the rock dengan bahan sancang ini karena pohon sancang itu tidak mudah stres ya, jadi lumayan aman dan cocok sekali untuk para pemula yang ingin mencobanya. Untuk akarnya saat ini sudah saya tali dengan rafia yang saya siapkan tadi. Nah, untuk menalinya seperti ini, jadi akarnya tidak terlepas dari batu karang ya, cuma untuk supaya bisa mencengkeram batu. Dan tali rafia ini cukup aman, apabila sudah lama nanti akan lapuk dan akar tidak terluka ya, atau tidak terlilit. Dan jika sudah kita tali dengan aman, tahap selanjutnya kita mulai akan menanamnya ya.
dan di sini sudah saya siapkan media. Saya menggunakan pot yang besar ya untuk menanam sancang ondrok ini. Tinggal kita tanam saja menggunakan media yang sudah saya siapkan. Dan untuk medianya sendiri, seperti biasa saya menggunakan pasir sungai yang saya campur dengan sekam. Dan di sebelah kiri bisa kita lihat ya, itu adalah sancang ondrok yang dulu saya bikin, dan saya juga sudah membuat videonya. Untuk teman-teman bisa cari di halaman YouTube saya ya. Nanti kita akan intip bagaimana keadaan akarnya. Dan untuk pohon sancang yang sudah saya bikin atau di sebelah kiri, nantinya saya akan ground ya dengan media yang banyak agar bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah sancang ondrok yang dulu saya bikin. Sudah lumayan subur ya. Sebenarnya ini sudah bisa untuk kita ground atau kita tempatkan di media yang mungkin lebih banyak ya. Dan untuk akarnya ini sudah mencengkeram ya, sudah lumayan kokoh, sudah subur sekali. Nah, oke sedulur, demikian video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dalam berkarya seni bonsai dan salam satu hobi.